Selamat datang kembali Sobat Osin. Kali ini Osin akan membahas pre-release My Lovely Liar episode ke-6. Guys, hati seseorang makin lama makin luluh. Itu yang terjadi pada Doha dan Solhi. Mereka tampak makin dekat. Saat di depan apartemen mereka berpapasan tak sengaja dan keduanya jadi malu-malu dan salah tingkah. Di sini Doha dan Solhi hanya bisa senyum dan tak saling berbicara. Oleh karena itu, Solhi masuk ke dalam apartemennya. Namun, tiba-tiba Doha pun bilang, apa Solhi besok ada waktu? Dan Solhi pun menjawab, ia harus bekerja. Doha terus bertanya, jam berapa Solhi pulang kerjanya? Solhi menjawab kalau ia pulang jam 8, namun ia bisa sewaktu-waktu pulang karena ia adalah ownernya. Dan guys, di sini Solhi kesal karena Doha malah bilang jangan pulang dulu sebelum kerjamu selesai. Karena omongan Doha muter-muter tak ketemu waktu janjiannya, akhirnya Solhi kesal dan ia pun akan masuk ke apartemennya. Dan Solhi sambil bilang, kamu harus tentukan waktunya baru bertanya padaku. Dan kenapa mengajak kencan tapi tak bisa mengatur waktunya? Solhi bergumam mendengar hal itu. Doha tersenyum dan Solhi pun tak jadi masuk. Dan Doha bertanya, apa besok malam bisa nonton bola bersama? Jam 10 malam. Mendengar hal itu, Solhi pun senang karena di sini Solhi juga penggemar bola. Guys, karena Solhi tahu di mana tempat nonton bola yang ada layar lebarnya, ia bilang kalau dialah yang akan mencari tempat untuk mereka berdua. Dan setelah itu, Solhi pamit untuk masuk. Guys, tampaknya keduanya memang sudah ada benih-benih cinta ya, namun masih gengsi dan malu-malu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu ya di full episodenya. Nah, itu yang bisa Osin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida, bye-bye.